Berjumpa kita pada hari ini untuk kita berkongsi di bawah tajuk khasiat madu lebah. Madu adalah merupakan salah satu makanan daripada sumber asli yang terkenal sejak zaman dahulu kala lagi kerana mempunyai pelbagai manfaat dan kegunaannya kepada manusia. Madu lebah mengandungi pelbagai khasiat pada kesihatan manusia. Malahan, dalam Al-Quran sendiri telah dinyatakan bahawa madu lebah adalah ubat yang menyembuhkan manusia. Maka, tidak hairanlah sekiranya terdapat banyak khasiat daripada madu lebah itu. Antara khasiat madu lebah ialah dapat meningkatkan kekuatan badan. Mereka yang rajin minum madu dalam kuantiti yang disarankan amat bagus kerana dapat membantu meningkatkan kekuatan sistem imunasi badan. Dengan mengambil madu secukupnya, ia dapat meningkatkan kekuatan badan supaya tidak mudah jatuh sakit. Kedua, ia dapat mencegah penuaan. Madu juga, jika dilumur pada wajah atau tubuh yang dicampur dengan bahan-bahan semula jadi yang lain untuk mengekalkan kecantikan. Antioksida yang terkandung pada madu boleh membantu melambatkan penuaan dan memudarkan bintik-bintik hitam di wajah. Ketiga, dapat meningkatkan kesuburan. Manfaat minum madu juga dapat dirasakan oleh pasangan yang belum dikurniakan cahaya mata. Dengan mengamalkan madu, ia dapat meningkatkan kesuburan, baik untuk lelaki maupun perempuan. Hal ini telah dibuktikan oleh banyak pasangan sehingga ia patut diamalkan oleh pasangan yang sangat menginginkan zuriat. Tidak salah untuk kita berikhtiar dengan mengamalkan madu kerana Nabi Muhammad SAW juga mengamalkan madu pada pagi hari setelah bangun dari tidur. Keempat, untuk mengatasi radang tekak. Jika ada mengalami sakit ataupun radang pada tekak, maka salah satu penyelesaian secara semula jadi adalah dengan mengamalkan madu. Cara ini telah banyak terbukti melalui klinik-klinik kesihatan yang memberikan ubat sakit tekak yang berasaskan madu. Kelima, mengurangkan risiko sakit jantung. Kandungan antioksidan pada madu juga dapat mencegah dan mengurangkan risiko penyakit jantung untuk menghindarkan diri dari penyakit yang sangat berbahaya itu. Dengan rajin meminum madu, ia akan melambatkan proses pengoksidan kolesterol jahat yang berpengaruh buruk pada kesihatan jantung. Keenam, menurunkan berat badan. Madu juga sangat bermanfaat untuk mereka yang ingin menurunkan berat badan. Meskipun komponen madu dirasakan agak manis, namun kandungan gula pada madu adalah semula jadi, maka ianya tidak memudaratkan tubuh atau meningkatkan lagi berat badan. Kajian menunjukkan mereka yang mengamalkan olahraga, diet seimbang dan dalam masa yang sama mengamalkan madu dalam diet seharian mampu menurunkan berat badan dan kolesterol dalam waktu yang singkat. 7. Membersihkan racun dalam badan. Penggunaan madu sangat baik untuk membersihkan tubuh dari racun yang boleh menjejaskan kesihatan kita. Perihal meminum madu ini sangat penting untuk diamalkan kerana apa sahaja yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan dan minuman seharian tidak dijamin bebas dari zat-zat racun. 8. Mengatasi sembelit. Jika anda mengalami sembelit atau sinonimnya dikenali sebagai sukar untuk membuang air besar, maka sebaiknya anda mula mengamalkan air madu. Minuman ini dapat membantu meningkatkan gerakan usus untuk mengatasi masalah sembelit. 9. Mengatasi batuk dan sesema. Kombinasi air suam dan madu juga baik diminum untuk merawat batuk dan sesema. Selain itu, mengambil teh bersama madu juga sangat baik dan terkenal telah diakui untuk merawat batuk dan sesema. 10. Mengawal kadar gula dalam darah. Khasiat madu untuk kesihatan juga adalah ia dapat mengawal gula dalam darah agar tetap stabil tanpa insulin. Minum air campuran madu semasa perut kosong pada pagi hari dapat menurunkan tekanan gula dalam darah. 11. Mengatasi perut kembung. Minum madu bersama kayu manis dapat mengurangkan gas yang terperangkap di dalam perut yang mengakibatkan kembung. 12. Melawan bakteria. Ketika bakteria masuk ke dalam tubuh, madu akan bekerja untuk menarik air
keluar dari zat asing itu sehingga mengakibatkan bakteria itu menjadi tidak berdaya kerana madu tidak mengandungi air yang cukup untuk bakteria terus hidup. 13. Menambah tenaga. Madu baik diamalkan setiap hari untuk mengekalkan kesegaran tubuh dan menambah tenaga, tetapi dalam kuantiti yang tidak berlebihan. Madu boleh dicampur dengan air suam supaya rasanya tidak terlalu manis atau secara tidak sengaja mengambilnya secara berlebihan. 14. Penguat ingatan. Selain kismis, madu lebah asli juga sangat sinonim sebagai meningkatkan daya tahan memori. Madu sangat sesuai diamalkan terutamanya dalam kalangan pelajar bagi mudah mengingati apa yang dipelajari. Sebagai kesimpulannya, banyak lagi manfaat madu yang kita boleh berkongsi. Namun setakat ini saja yang disampaikan. Berdasarkan semua manfaat yang telah dinyatakan, sudah terang lagi bersuluh bahawa madu mempunyai lebih dari sejuta manfaat. Bagi mereka yang sangat mementingkan kesihatan diri dan mahukan kecantikan luar dan dalam, madulah jawapannya. Apalagi, jom minum madu setiap hari. Itu saja perkongsian pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua.